mau flat langsung JPEG aja. Tapi it's sebentar. Kita tidak mulai dari keriuhan ini. Ini bukan suasana dalam tugas akhir mata kuliah. Anak-anak muda ini sedang berada di salah satu ruang redaksi Kompas. Keberadaan mereka untuk menyegarkan tampilan visual koran harian Kompas, edisi Sumpah Pemuda 28 Oktober 2017. 35 desainer berusia di bawah 35 tahun ini berkolaborasi hanya dalam hitungan jam. Pas kita coba pertama, rasanya impact-nya tidak seperti yang kita bayangkan ya. Jadi akhirnya the last minute kita coba ganti sih. Jadi yang rasanya paling memungkinkan untuk dilakukan perubahan pada saat-saat terakhir sih gitu. Detik-detik berlalu melewati hitungan jam. Mereka terus berkonsentrasi untuk sebuah tampilan yang tidak lazim dilakukan harian Kompas selama 52 tahun. Hambatannya ya waktu sih, karena emang gue belum pernah bekerja dengan medium yang sifatnya deadline-nya adalah harian. Jadi itu tantangan terbesar, tapi sekaligus ya melatih kecepatan berpikir juga sih, jadi which is good. Koran yang terbit setiap harinya memang tak butuh waktu yang lama, karena dikejar deadline yang menuntut karyawan bekerja lebih cepat. Dan para desainer muda ini hanya memiliki kesempatan yang sangat sempit untuk berpikir dan mengolah rasa dalam mengerjakannya. Besar sebenarnya adalah soal deadline. Tenggatnya benar-benar mepet banget. Benar-benar kita udah kayak hackathon, buru-buru banget ngerjainnya. Itu tantangan besar karena biasanya proses desain itu kan cukup panjang. Tekanan demi tekanan luncur dari segala penjuru. Waktu semakin mendekat di ujung deadline. Suasana yang tidak biasa di saat deadline rupanya juga dirasakan para desainer muda ini. Walaupun demikian, mereka tetap semangat menunggu hasil akhir. Terjadi menjelang detik-detik menjelang deadline. Ya kita tunggulah. Harusnya jam 11 sudah selesai semua ya, karena ini harus mempertimbangkan juga percetakan-percetakan di luar daerah. Penat yang dirasakan beberapa jam yang lalu kini mulai memperlihatkan tanda-tanda selesainya beberapa halaman koran. Rubrik sosok di halaman 16 dibuat lebih meriah. Latar belakangnya dihiasi dekorasi potongan kertas. Sedangkan rubrik komunitas di halaman 23 muncul agak ekstrim. Ditampilkan dengan ilustrasi dengan tatanan huruf-huruf seakan liuk-liuk, jauh dari konvensi layout biasa. Kesempatan kaum muda untuk berkarya dengan menyegarkan wajah Kompas dalam satu edisi khusus, yaitu bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda. 28 Oktober 2017 adalah momen pertama dalam sejarah Kompas.